Tuhan yang Maha Agung. Maafi kalbi gharullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi nikmat-Mu ya Allah, begitu banyak anugerah-Mu ya Allah. Semua kebaikan-Mu kami balas dengan kemaksiatan ya Allah. Semua anugerah-Mu kami balas dengan kemungkaran ya Allah. Semua anugerah-Mu kami balas dengan perbuatan dosa ya Allah. Untuk itu ya Allah, di acara yang mulia ini ya Allah, ketika kami ketemu dengan sahabat-sahabat kami yang mulia ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, hari ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kehilafan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya
Allah. Ampuni segala kesalahan kami, ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, ya Allah. Baik yang perempuan maupun yang persembunyi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, nikmat-Mu begitu banyak. Nikmat-Mu begitu mulia. Sehingga kami tidak mau menghitungnya satu demi satu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Tapi ke semuanya itu, ya Allah, kami balas dengan perbuatan dosa. Tapi kami meyakini, ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan, maafilah dan ampunan-Mu melebihi dari semua dosa-dosa kami, ya Allah. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal, ya Allah. Namun ampunan-Mu lebih besar daripada lautan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ampuni pula kedua dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ini kami berada jauh dari Bapak Ibu kami, ya Allah. Kami tidak bisa melihat mereka setiap hari, ya Allah. Kami tidak bisa menjaga mereka, ya Allah. Kebaikan-kebaikan mereka tidak terhingga kepada kami, ya Allah. Kami masih ingat betul, ya Allah, ketika pertama kali kami berangkat ke Hong Kong, ya Allah, ada di antara orang tua kami, ya Allah, yang rela menggadaikan sertifikat rumahnya, yang rela menggadaikan sertifikat tanahnya untuk membiayai kami anak-anaknya, ya Allah, supaya bisa mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, ya Allah. Namun ada pula di antara kami, ya Allah, kebaikan-kebaikan mereka belum bisa kami balas, ya Allah. Begitu kami mempunyai uang, begitu kami berlebihan, ya Allah, kami melupakan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ya Allah, ketika seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya Allah, sepanjang hidupnya, seumur hidupnya, ya Allah, tidak mampu membalas jasa ketika seorang ibu melahirkan kami, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, sayangi bapak ibu kami, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah. Kasihilah mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kasihilah mereka dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kami ingin segera kembali dan menatap wajah mereka, ya Allah. Wajah mereka semakin lama, semakin menua, ya Allah. Wajah mereka telah berkeriput, ya Allah. Sementara kami tidak mampu memandang setiap hari, ya Allah. Maka panjangkanlah umur mereka, ya Allah. Jangan sampai, ya Allah, ketika kami masih berada di Hong Kong ini, ya Allah, mendengar kelapa dari keluarga kami, ya Allah, bapak-bapak ibu kami telah memanggil, ya Allah. Ya Allah, kami tidak akan mampu mendapatkan kenyataan itu, ya Allah. Jangan pernah kau panggil orang tua kami sebelum kami bisa menatap mereka kembali, ya Allah. Jangan pernah kau panggil kedua orang tua kami sebelum kami bisa membahagiakan mereka, ya Allah. Kami masih mau berangkat haji dan umrah bersama kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berkailah keluarga kami, ya Allah. Sayangilah bapak ibu kami, ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb. Seringkali kami melalaikan perintah-Mu, ya Allah. Perintah-Mu kami lalaikan, sementara larangan-Mu kami lakukan, ya Allah. Semaksiatkah itu kami, ya Allah. Jangan pernah tinggalkan hati kami dari menyebut asma-Mu, ya Allah. Jadikan mulut kami mulut yang pandai berzikir, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai berzikir, ya Allah. Pandai memohon ampunan-Mu, ya Allah. Jangan pernah air mata kami ini menetes kecuali karena mengingat dosa-Mu, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, hamba-hamba-Mu yang ada di sini, ya Allah. Kami berlumur dosa, ya Allah. Kami berlumur dengan kemaksiatan, ya Allah. Kami berlumur dengan kesalahan, ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu tidak pantas di surga-Mu, ya Allah. Namun kami juga tidak kuat berada di neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bukan jadi alasan kami jauh dari negeri kami, kemudian kami semena-mena, ya Allah. Jadi karena hati kami senantiasa terpaut dengan-Mu, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tidak ada satu mujizat yang kami minta tolong kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada satupun tempat bersandar kecuali asma-Mu, ya Allah. Kami tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada-Mu, ya Allah. Kami bersandar dengan jabatan-jabatan itu tidak kekal, ya Allah. Kami bersandar dengan harta-harta itu tidak kekal, ya Allah. Kami bersandar dengan kecantikan-kecantikan itu tidak kekal, ya Allah. Satu-satunya tempat bersandar kami hanya Engkau, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Siapapun yang hadir di sini dalam keadaan sakit, sembuhkan kami, ya Allah. Angkat penyakit kami, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermata, apapun itu masalahnya, ya Allah, berikan jalan keluar dan solusinya, ya Allah. Siapapun yang hadir, ya Allah,
jadikan keluarga yang berantakan yang ada di sini maupun di Indonesia, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia, ya Allah. Keluar dari mulut kami, ya Allah, biqauli la.